Aduh, ya. Jadi Spawn harus menang last game dan berharap Polaris kalah sama Geek Slap. Jadi mereka bakal tie break bertiga sama Polaris sama MAG. Tapi kalau misalkan Spawn menang tapi Polaris menang lawan Geek Slap, Polaris yang lolos. Spawn sama MAG enggak bakal promosi. Ya kalau Spawn kalah next last game ya udah enggak ada harapan. No hope gaming. Ya kalau lawan IHC kemarin menang sih mungkin masih ada chance gitu. Lawan Neon menang, udah promosi. Kalau kemarin lawan IHC menang, sayangnya kalah, bos. Ya Spawn 3-3. Lawan terakhir mereka Neon. Sementara Polaris lawan terakhirnya Geekset. Jadi mereka harus berharap Polaris kalah sama Geekset buat tiebreaker. Tiga tim ini, Spawn sama tiga tim ini, Neon masih ada chance juga sih ini mereka. Neon kalau misalkan Polaris kalah lawan Geekslap terus menang lawan Spawn, mereka tiebreaker. Tiga tim buat dapetin posisi 2, nemenin Geekslap ke divisi 1. Jadi empat tim ini masih ada chance. Cuman di tangan Geekslap, tergantung Geekslap. Kalau Geekslap kalah lawan Polaris, Polaris yang lolos. Kalau Geekslap kalah, ya mungkin tiebreaker itu. Tiga tim, Polaris, MAG, atau enggak Neon sama Spawn. Polaris, MAG sama Neon atau enggak Spawn. Spawn juga, Neon juga lagi strong lagi anjir. Pakai kalah sama IHC ya 2-0. Aduh. Spawn masih ada chance. Hari apa sih, hari Minggu ya mereka? Ya hari Minggu. Oh, mereka main duluan. Oh, Geekset Polaris main jam 6 lagi. Ya, lihat jadwal dulu deh. Ya nih, Spawn main lagi lawan Neon tanggal 25 hari Minggu. Tapi mereka main duluan, jadi Geekset sama Polaris bisa ngelihat game-nya Spawn Neon, Polaris terutama. Ya Polaris juga harus menang sih kalau mau aman lolos. Kalau mereka kalah di sini ya tiebreaker sama MAG. MAG juga berharap Polaris kalah sih biar dia lolos. 4-3, 4-2, 3-3, 3-3. Ya semoga sih Geekset menang terus Spawn juga menang lawan Neon. Ya itu tiebreaker juga sih. Tiebreaker Spawn Polaris sama MAG. Oh,